Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Oke, saya ambil video ini sore tanggal 17 Februari tahun 2021. Dan sekarang kita akan review bersama kegiatan atau aktivitas pengerjaan di tikungan yang ke-9, 10, 11, dan 12 nantinya. Oke kawan-kawan, beginilah kondisi pengerjaan di tikungan yang ke-10. Ramai sekali aktivitas alat-alat berat yang melakukan operasional di sini. Ya, pada tikungan yang ke-10 ini sedang terfokus untuk penghamparan agregat kerikil di trek utama atau main track atau penghamparan subbase. Wow, keren. Karena sebelumnya di sini pernah dilakukan penghamparan subbase tapi dikikis kembali menggunakan alat bolt milling beberapa waktu yang lalu, dan sekarang bisa kita lihat sedang dilakukan penghamparan kembali. Dan sore ini aktivitas terfokus atau terpusat di tikungan yang ke-10. Maksud saya, aktivitas pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika terfokus di tikungan yang ke-10 dengan melihat banyaknya alat-alat berat yang beroperasi di sini melakukan kegiatan penghamparan subbase. Dan kita geser lagi di trek tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Ya, bisa kita lihat bersama di sini satu alat finisher sedang melakukan kegiatannya menghamparkan subbase di trek utama atau main track di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Dan dam-dam truk besar juga sedang mengantri untuk menumpahkan muatannya, yaitu material kerikil. Oke kawan-kawan, selain itu juga kita lihat satu alat dozer sedang meratakan permukaan main track yang pada titik ini masih dilakukan penyebaran untuk material agregat tanah. Dan banyak sekali alat-alat berat yang berkolaborasi melakukan tugasnya di titik ini. Dump truck, grader, excavator, bolt milling, vibrating roller dan sebagainya bahu membahu melakukan pengkebutan di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Oke kawan-kawan, seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah terlebih dahulu mendukung. Mari kita pantau terus, kawal terus progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sampai rampung di tahun 2021.
Ya kawan-kawan, ini adalah progres terkini di tikungan yang ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Masih didominasi dengan permukaan agregat tanah karena pada trek utama atau main trek di sini masih belum ada penghamparan agregat kerikil atau subbase. Hanya di area service road sebelah kiri yang sudah dilakukan penghamparan subbase, tapi masih terputus. Belum ada kelanjutan sampai ke tikungan yang ke-9. Dan pada titik ini masih didominasi oleh pengerjaan drainase Hauraton. Oke kawan-kawan, kita geser. Ini adalah trek ke-9 menuju ke-10. Di sini alat-alat berat, alat-alat pengaspalan sudah terparkir. Dan sebagian di trek utama di sini menuju tikungan yang ke-10 sudah dicairi dengan prime coat. Dan ada apa di sini? Seperti akan mau diaspal. Dan kita lihat besok. Wow, mantap.